dapat tempat duduk. Aku nangis. Gimana nih aku nasib? Nangis. Aku sanggup. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau nonton Asian Games, seru banget. Tapi hari ini kita mau belanja dulu karena kita mau menggunakan sesuatu yang kembar. Betul. Yang kompak. Karena kita termasuk atlet kekompak. Atlet kompak nggak ada bu, mohon maaf nih. Kita udah punya pilihan sepatu kembar. Pertama punya pilihan yang ini. Lucu banget. Pilihan ke satu. Terus. Pilihan kedua. Tolong nilai ya, pilihan berapa yang paling kalian suka. And then pilihan ke tiga. Tuh kita tuh bingung gitu loh. Yang mana yang mau kita pakai untuk nonton Asian Games? Yang ini yang mana doang, please banget, karena kita tuh walaupun gak isi acara, walaupun kita bukan Via Valen yang nyanyi, tapi kita harus kekompakan tuh harus nomor satu. Ya gak maju banget. Kita harus kompak banget dalam menggunakan sepatu dan lain-lain. Please, kita harus menentukan yang lain. Tapi by the way, aku pengen beli ini juga karena ini lucu banget, dan aku tuh suka banget yang namanya tas hitam. Aku suka banget, jadi aku pengen beli ini juga karena yang lama tas aku warna biru dan I don't like it. Kita ngedevlog di sini udah kayak rumah sendiri tuh. Udah kayak rumah kita. Lihat, kita udah ngedevlog banget di sini. Kita udah hampir 2 jam pilih-pilih sepatu. Ya namanya juga perempuan ya, selalu ribet milih. Menurut Mbak bagusan yang mana, Mbak? Bagusan yang itu, yang ini. Yang aku juga. Ya udah deh, akhirnya kita menjatuhkan pilihan pada yang ini. Coba ya, aku pakai dulu ya. Kita mau pakai dulu bertiga, kita akan mengetes. Ani, lomba. Lomba. Aku keren banget beli apa? Dan aku beli tas. Aku beli tas 2. Ini punya Tika. Ini mohon maaf, ini sepatu aku yang lama ya. Jangan gitu dong. Akhirnya kita menentukan pilihan yang gold. Miring-miring ya. Oh iya. Ada kaca ya. Tuh. Cuman celana aku doang yang gak kembar. Untung baju kita warnanya sama. Iya, merahnya merah marun gitu. Marunnya marun 5 lagi. Tapi aku masih mau cari-cari lagi, aku masih mau lihat-lihat lagi sekiranya aku menemukan yang bagus. Aduh, ada telepon sebentar ya. Pokoknya aku ngerasa udah nyaman banget sama sepatu ini. Karena ketika aku nyaman ya aku kayaknya, oh my god, bagus banget Caca. Ada ini lucu banget. Ini lucu banget. Ada gituannya. Kos kakinya ada ini, ada rumbai-rumbai manjanya. Ada. Dah, kita bayar dulu ya. Teman-teman, jangan nonton aja dong, bayarin guys sekali-sekali. Kita akhirnya pakai sepatu barunya dari sini aja karena kita udah nggak sabar gitu ya, pengen pakai yang kembar. Oh. Yo ayo. No. Ya elah bu. Masa kameramennya kaget. Aku udah gak sabar nih pengen nonton Asian Games. Sama aku juga. Pokoknya Indonesia juara. Beli sepatu yang kembar udah. Beli apa lagi ya? Pokoknya kita harus punya perlengkapan yang lengkap banget. Peralatan yang lengkap banget untuk nonton Asian Games. Aku tahu kita beli apa? Apa? Kita beli selimut. Buat apa? Kan di sana enggak musim dingin. Kau kedinginan di sana. Ya udah. Ada kita kepanasan. Kita butuh. Ya udah. Kita beli panci. Oh, panci. Aku bingung nih, kita harus beli apa lagi? Masa kita cuma beli sepatu? Teman-teman ada salon. Gimana kalau kita nyalon dulu? Kita kan mau nonton Asian Games, demi Indonesia harus kelihatan cetar. Ini jadi kita beli ini. Di sana kan pasti gerah banget, jadi kita membutuhkan kipas angin. Kita udah di mobil sekarang, kita langsung OTW ke GBK. Kita harus datang untuk menyaksikan Asian Games 2018. Pokoknya jangan di skip nontonnya. Aku akan ajak kalian semua nonton Asian Games secara dekat. Oh my god. Ricis nonton Asian Games-nya berempat, nanti ada Kevin Hendrawan juga di sana. Udah janjian, tapi dia nukerin tiket kita gitu. Jadi ya, thank you so much ya kakak Kevin, udah banyak membantu kita. Masih di jalan nih teman-teman, doain ya semoga lancar nyampe GBK. Tiket kita jadi tiket bioskop. Ya.
Tuh, kita udah suka banget ya merah-merah gitu. Banget, kita udah Indonesia banget belum, merah putih, terus ada bendera gitu di pipi. Pokoknya untuk Indonesia aku mendukung, dan aku tuh ada topi putih gitu. Tuh, ih gila aku cantik banget ya. Hah? Apa? Aku cantik banget. Aku baru sadar. Habis gak ada yang bilang aku cantik hari ini. Ya udahlah, aku bilang diri aku sendiri aja. Kita susah banget lewat jalan masuknya karena banyak polisi, dan polisinya minta tiket, stiker izin gitu. Sementara kita gak punya, kita cuma punya tiket VIP doang, dan polisinya gak mau terima. Terus kita bingung stiker dapat dari mana. Akhirnya kita lewat jalan lain, dan Kevin udah nunggu di FX. Akhirnya kita sampernya ke FX aja. Dari FX kita jalan bareng ke GBK-nya. Perjuangan banget di Indonesia aku. Indonesia, yo ayo. Kita udah pakai kamera handphone karena kamera ngevlog benar-benar nggak bisa masuk, dan kita udah jalan kaki. Ya jujur banget ketahuan. Kita jalan kaki banget. Kalian mau lihat nggak? Tuh. Lewat vlog ini aku mau bilang makasih banyak banget buat Kevin karena dia dari pagi udah standby. Kevin makasih banyak ya, subscribe Kevin loh teman-teman. Kalau nggak subscribe aku ngerasa bersalah, jadi subscribe Kevin aja. Iya, karena hari ini dia baik banget sama aku, nggak tahu kenapa. Hari ini doang. Iya. Kita udah ada di dalam GBK. Sangat-sangat senang banget bisa menjadi saksi hidup sejarah. Saksi sejarah hidup. 50 tahun lagi mungkin baru kayak ada kayak gini lagi nih. Kita sekarang dapat kesempatan yang luar biasa. Yeay. Apa kata Tansel? Subscribe kita bertiga dong. Iya. Dayang-dayangnya ini ke Kevin. Iya. Kita bertiga jagain dia hari ini. Oh. Udah kayak dayang-dayang banget ya, kita bertiga di belakang dia. Ya Allah. Dijagain. Oh, jagain. Apa dah? Yeah. Gak boleh kalau sama kok Kevin harus kalem. Biar mengimbangi. Halo, acaranya udah mulai sekarang. Lagi emosi. Kita tapi gak dapat tempat duduk. Bukan gak dapat ya. Ya tiketnya, tiketnya sama. Jadi tiketnya tuh sama persis. Jadi jangan marah. Gak marah, aku lagi kesel. Gak, tapi seharusnya marah sih, karena satu tiket tuh harganya 5 juta. Buat beberapa orang juga udah overpriced ya untuk nonton begitu, dan memang gak ada perbedaan apa. Duduknya gak di sofa juga, kayak sama, cuma spotnya lebih bagus. Dan spot yang bagus itu digantiin sama tiket lain gitu. Jadi solusi dari mereka adalah dikasih tiket baru yang tempat duduknya lain. Dan juga kerugian yang kedua adalah itu acaranya udah mulai, jadinya kita jadi masih di sini. Sabar ya. Belum dapat tempat duduk. Aku nangis. Gimana nih? Aku nangis. Aku sombong. Aku udah lintas kamu ya? Makanan kita di situ. Kita beli tiket VIP karena tempatnya didudukin sama orang, akhirnya sewa tiket. Aku enggak komen apa-apa, cuman kita akhirnya dipindahin bangku ke ya gini, tempat sisa gitu. Tempat sisa di sini. Soalnya kita udah sampai beli sepatu kembar dan lain-lain, tapi ya alhamdulillah akhirnya masih bisa masuk dan nonton. Pokoknya selengkapnya lihat di channelnya Kevin aja deh. Udah nggak bawa kamera ngevlog, jadinya gini doang. Richie sempat nangis. Richie sempat nangis karena bisa dibilang kecewa kali ya, karena beli tiket mahal banget, tapi terbaik, Indonesia juara, Indonesia terbaik. Gila, aku lebay banget lagi doang nangis. Tapi emang aku cinta banget sampai Indonesia. Indonesia. Keren. Aku merinding. Banget aku nangis. Dia merinding, aku nangis. Asian Games luar biasa. Indonesia, aku dukung.
perjuangan banget buat kita masuk ke sini. Eyeliner aku hancur. Makeup aku berantakan. Channelnya Kevin aja ya, dia lengkap banget soalnya. Tuh Kevin di ujung. Tuh Kevin. Luar biasa. Tapi di tempat panggung kita nggak gitu rame sih. Ramenya di sana. Ini sekarang dia lagi pengenalan per negara. Tapi Indonesia belum sih. Kayaknya terakhir kali ya. Karena tuan rumah pasti terakhir. Japan! Banget semua negara ada, dan itu bangkunya khusus. Nah, bangkunya tuh khusus yang di bawah. Aku cuma nunggu Via Valen, udah gitu aja. Cuma mau yoyo, ayo. By the way, stiker di pipi aku udah copot karena keringetan. Dia lepas sendiri gitu, terus aku kayak banyak ekspresi gitu kan. Jadi dia langsung copot gitu. Atika juga dulu? Enggak, Atika sama Dede masih nempel, aku doang yang enggak. Kevin juga enggak make. Tuh, karena banyak gerak gitu. Nunggu Indonesia nih terakhir, lama banget. Indonesia! 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 Indonesia!
bawah itu teman-teman tempatnya atletnya gitu kalau nggak salah. Jadi kayaknya ada teman aku udah di bawah, ada Adi Pratama. Ya, mana nih Adi nih? Di, nengok sini, Di. Jauh sih kayak enggak mungkin ya. Iya, makanya kayaknya dia bakalan nonton vlog ini sih. Adi, kalau nonton vlog ini, dadah-dadah ya, karena aku sebut namamu barusan. Adi Pratama, dadah-dadah dong. Ramai-ramai, jadi kita keluar duluan aja. Gimana perasaan kalian? Senang banget. Keren banget. Lepas dari apa yang terjadi, show-nya tuh bagus banget dan panggungnya gede banget. Banget. Gak pernah lihat panggung ada gunungnya di panggung. Dan gitu Pak, ada apinya lagi. Apinya. Cuman, aduh keren deh Indonesia, pokoknya luar biasa. Thank you banget yang udah nonton hari ini. Kalian ngikutin kita nonton Asian Games, thank you Kok Kevin. Thank you Kakak Caca, Kakak Atika. Sami Atika juga makasih. Jangan lupa subscribe Koko. Oh ya, halo. Subscribe Ricci, subscribe Caca, subscribe Atika. Pokoknya kalian semua luar biasa. Aku sayang kalian. Video lengkapnya ada di channelnya Kevin Hendrawan. Bodo amat wajib nonton. Kalau nggak nonton kita musuhan. Udah deh, kemusuhan. Kita kemusuhan deh kalau nggak nonton dah. Tapi walaupun banyak konflik yang kita alami sepanjang kita nonton Asian Games, demi Indonesia kita berjuang. Suara kembang apinya masih kedengeran banget. Dan perjuangan kita tidak sia-sia. Benar banget, kebayar banget. Walaupun aku udah sampai nangis-nangis gara-gara beli tiketnya mahal, tapi ternyata ada duplikatnya. Hasilnya tidak mengecewakan sih. Yang ngisi Asian Games semuanya keren-keren banget. Pokoknya big thanks lah buat Caca, buat Tika yang udah ngantri beli minuman. Sahabat terbaik, pasti kalian iri kan sama Ricis karena punya sahabat kayak mereka. Aku juga iri. Nah, gimana ceritanya? Kalau habis kolab sama siapa lagi? Siapa emang? Ya, ada halilintar. Oh, langsung nyambung, baru nyambung. Indonesia! Cuman dia doang teman gua paling sayang klik dah. Kita jalan dulu. Gak kelihatan, aku pengen lihat Nora lu, elah. Jadi merah. The first time aku nge-vlog pakai handphone dengan durasi yang sangat lama. Kata kok Kevin nggak boleh bawa kamera sih. Emang nggak boleh. Tapi kan tadi dengar ledakannya, aku melihat api-api gitu, api-api cemburu. Aduh, aku kena percikan apinya. Kamu kejatuhan. Iya. Kejatuhan di bawah ada sisaan kembang apinya gitu. Aku takut kena percikan-percikan api, api-api cinta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.